selamat Pak, anak Bapak peringkat 35 dari 35 siswa. Bapak enggak perlu ngamuk-ngamuk, ya. Saya tahu anak Bapak ini pintar, bakatnya di atletik, ya. Walaupun di akademik dia rendah, tapi di atletik dia bagus, ya. Enggak usah marah-marah. Ya, buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain, nanti sampai di rumah tolong jangan dimarahi anak-anaknya, ya. Tidak semua anak itu sama, tidak semua anak itu harus juara kelas, ya. Yang paling penting mereka sopan, etika baik, dan menghargai Bapak Ibu. Dan besok jadi orang sukses, ya. Nilai ini hanya angka, jangan patokan kesuksesan, paham? Eh, selamat Pak, anak Bapak peringkat 35 dari 35 siswa. Bapak nggak perlu ngamuk-ngamuk, ya. Saya tahu anak Bapak ini pintar, bakatnya di atletik, ya. Walaupun di akademik dia rendah, tapi di atletik dia bagus, ya. Nggak usah marah-marah. Ya, buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain, nanti sampai di rumah tolong jangan dimarahi anak-anaknya, ya. Tidak semua anak itu sama, tidak semua anak itu harus juara kelas, ya. Yang paling penting mereka sopan, etika baik, dan menghargai Bapak Ibu. Dan besok jadi orang sukses, ya. Nilai ini hanya angka, jangan patokan kesuksesan, paham? Eh, selamat Pak, anak Bapak peringkat 35 dari 35 siswa. Bapak nggak perlu ngamuk-ngamuk, ya. Saya tahu anak Bapak ini pintar, bakatnya di atletik, ya. Walaupun di akademik dia rendah, tapi di atletik dia bagus, ya. Nggak usah marah-marah. Ya, buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain, nanti sampai di rumah tolong jangan dimarahi anak-anaknya, ya. Tidak semua anak itu sama, tidak semua anak itu harus juara kelas, ya. Yang paling penting mereka sopan, etika baik, dan menghargai Bapak Ibu. Dan besok jadi orang sukses, ya. Nilai ini hanya angka, jangan patokan kesuksesan, paham? Eh, selamat Pak, anak Bapak peringkat 35 dari 35 siswa. Bapak nggak perlu ngamuk-ngamuk, ya. Saya tahu anak Bapak ini pintar, bakatnya di atletik, ya. Walaupun di akademik dia rendah, tapi di atletik dia bagus, ya. Nggak usah marah-marah. Ya, buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain, nanti sampai di rumah tolong jangan dimarahi anak-anaknya, ya. Tidak semua anak itu sama, tidak semua anak itu harus juara kelas, ya. Yang paling penting mereka sopan, etika baik, dan menghargai Bapak Ibu. Dan besok jadi orang sukses, ya. Nilai ini hanya angka, jangan patokan kesuksesan, paham? Please subscribe, like, and share.